Payik bocor. Nak masuk rumah sewa. Kayaknya tuan rumah tak nak bela. Payiknya bocor lah. Ni pala je. Macam mana payik bocor? Macam mana kita nak ke rumah? Dah habis dah sini. Pokok mati apa semua. Pokok deri tanah kat bawah tu. Kayaknya ayam bocor macam ni. Nak mati dah ke kayaknya? Deri tu ha. Tu. Patutnya tuan rumah belalah sebelum kita masuk rumah kayaknya tak nak bela. Kita pun pergilah beli sendiri. Ni tadi. Bawa RM5 je beli boleh dapat ni. Tu apa kita nak buat hari ni? Ini bocor ni bukan tempat sambung ni memang bocor dia pecah dia pergi balik macam ni je. Kerat sini atau pergi sambung balik. Tengok macam mana boleh jadi kita. Sebelum kita kerat, kita pergi tutup air dulu. Bagi air tak keluar. Tutup air dulu. Okey. Okay, air dah tak keluar. Kita boleh lah potong agaknya. Ya Allah. So, kita potong buka dulu dia punya ni. Tali membalut dia. Membalut dia. Bocor besar ni. Besar ni. Membalut berapa lapis lah ni. Membalut ni je. Kak balik dulu. Mana bocornya? Ini bocornya kat sini. Ini kita potong, kita kepotong sini. Sampai sini ya. Terus sikit kita guna pisau. Nyamuk ini. Oops. Mana tadi?
Ya, sebuah anjing. Tak tahu lah. Dia yang ni putih, yang ni terbalik. Yang ni tu. Okey, okey. Tak bocor dah. Okey. Nampak air dah pasang. Kok dah pasang, dah buka ke atas tu. Tapi dah tak bocor dah. Beres. Tengok kok. Dah buka. Kok dah buka. Kita buka kok kat sini sikit je. Air kat sini kuat sangat ni. Buka lebih-lebih ke pecah. Baik dah rumah. Pak-pak kuatnya air. Tu dia beres. Baiki baik. Poli. Bocor.